lapar kan? Udah gak sabar pengen makan. Ikutin terus ya kegiatan kita. Hai sejoli traveler. Nah, kita singgah dulu nih di Ayam Bakar Pak D. Alamannya di Jl. Medan Area Selatan. Di sini tersedia berbagai macam ikan dan ayam bakar. Untuk harga bervariasi. Di sini best sellernya itu ayam bakar plus nasi, cuma 10.000. Ini kita mau lihat ikan-ikan dulu ya. Kita pilih-pilih ikan dulu. Nih, udah mau dikasih. Setelah kita memilih-milih dan sebelum dibakar, ikannya dibersihkan dulu. Bumbunya sudah dibuat sebanyak ini ya, jadi setiap hari bumbunya itu dimasak. Api membara. Inilah proses pemanggangannya. Di sini begitu dipesan, ikannya baru dimasak sehingga ikannya fresh dan dimakannya anget-anget. Untuk yang kurang suka ikan laut dan ayam, ada juga ikan lele. Saya perhatikan dari tadi, di sini semuanya masih serba manual. Mengipasnya pun masih menggunakan tenaga tangan. Kenapa ya tidak menggunakan kipas angin? Nanti kita coba tanyakan. Kipas, kipas, semangat bang, biar cepat masak. Dan ini sambal kecapnya, buat selera. Nah, ini yang udah selesai dikukus ya, jadi tinggal dimasukin aja ke dalam plastik. Kalau mau order ya mudah banget kan, nggak repot-repot lagi. Ini ikan lele yang sudah dibakar. Ayo, siapa yang mau beli? Ditunggu, ditunggu. Kita bolak-balik. Kalau misalnya kurang bumbu, tinggal ditambah lagi, terus dibakar. Ayam bakar Pak D. Jangan lupa ya pesen di sini. Iya, pesen di sini. Kipas, kipas, ayo siapa yang beli? Ayo, ayo beli, beli, beli. Harum banget nih. Yakin nggak mau pesen di sini? Sayang banget kalau nggak pesen di sini ya, di Ayam Bakar Pak D. Nah, tambah lagi nih bumbunya. Udah asli ya Om? biar makin gurih dan makin enak ya. Makin gurih dan makin enak. Buat saya makin lapar. Nih, ini tadi pesanan saya ya. Dan lagi menunggu antrian untuk dibakar. Tapi sebelumnya disiapkan dulu panggangannya dan batoknya ya biar dibakar. Om, berapa lama ya Om untuk dipanggang masak gitu Om? Sebenarnya cuma 15 menit sudah siap. Sudah selesai ya Om? Sudah makan lah, lain alat. Sudah matang betul itu. 15 menit kita sudah bisa menikmati ikan bakarnya. Berapa lama ya Om jualan di sini ya Om? Sudah cukup lama, sekitar aduh 12 tahun udah ada lah, lebih kurang 12 tahun nih. Tapi ukuran ikannya sama semua ya Om? Sama, pada umumnya sama semua. Satu porsi berapa ya Om? Satu porsi 15.000. Nah, harganya ekonomis tapi sudah besar, sudah dapat ikan sebesar-besar ini ya. Kalau untuk bukanya jam berapa ya Om? Ya, bukanya dari mulai jam 3 udah mulai buka-buka benar-benar lah. Udah mulai dibakar jam 4. Jam 4? Jam 5 udah bisa, udah ada tersedia semua. Kalau untuk tutup-tutupnya Om jam berapa Om? Ya, jam 11 malam lah. Jam 11 malam ya Om. Itu kalau misalnya jam 11 malam rame, masih rame Om? Ya, ada juga kadang-kadang kesempatan rezeki banyak ya banyak lah. Kalau memang apa ya, ada juga ada pelakulah gitu. Ini nasinya dicentongin ya. Ya. Dicetakin. Bungkus rapi nih, kalau kita nih yang baru pemula bungkusannya nggak serapi ini. Satu hari bisa berapa bungkus ya Bu untuk ikannya? Kalau lagi rame ya banyak loh. Kalau untuk ikannya PPKA sepi ya. Lagi rame habis. Ayo datang. Kalau untuk ikan lelenya Bu, satu hari bisa berapa kilo ya Bu? 5 kilo. Kalau untuk ikannya, oh ya jenisnya apa aja ya Bu yang dijual? Ikan gurami, ikan nila, ikan kakap, kerapu, ya. Ayam juga ada ya Bu? Ayam. Ya. Tadi saya lihat tuh Bu ada porsi menu baru ya Bu, yang ayam bakar. Paket 10.000 ya. Dapat ayam ya Bu? Iya. Wih. Endul baru. Kalau untuk ikannya Bu, dia berapa hari? Satu hari gitu, berapa banyak itu Bu? Kalau nggak PPKN, 15 kilo. Kalau ayamnya 5 kilo, kilo 10 potong. Sekilo 10 potong tuh ayam. Nah, 5 kilo jadi 50 potong. Kalau untuk ikan yang besarnya Bu? Besarnya 1,2 kg. Sekilo? 2 ekor jadi 10 kilo. 10 kilo ya Bu yang besarnya ya. Kalau lagi rame ya lumayan. Habis semua tuh ya Bu? Habis. Kalau lagi kita beli, semuanya PPKN. Iya, semoga lah kita doakan cepat berlalu PPKN ya. Biar laris manis ya Bu? Iya. Jualannya berdua aja Bu? Bertiga ya Bu sama anggota. Kak, kakak langganan sini ya, beli tempat ibu ini. Gimana rasanya kak? Ikannya? Oh, karena langganan ya kak. Terus langganan ya kak. Kalau untuk bumbu sambal kecapnya Bu apa aja Bu? Cabai rawit, bawang putih, cabai merah ya kecapnya, dicampur lah, dari luar sama kecap sate. Kalau untuk bumbu ini kan ada belacan ya Bu, terasi, sambal terasinya ya Bu. Cabai merah, bawang merah, bawang putih, terasinya yang enak lah. Yang enak ya Bu ya, biar rasanya pas enak ya. Nengoknya aja pokoknya nyus-nyus kata si omnya rasanya, duh jadi pengen makan nih, udah gak sabar. Ini pesanannya apa Bu? Ayam paket. Ayam paket. Apaan tuh Bu? 10.000 ya Bu. Bu, maaf nih dengan ibu siapa ya? Wista. Ibu Wista ya Bu. Nanti bumbunya tinggal pakai ayamnya. Wow, endul nih. Wow. Harumnya udah mau matang nih ikan kita, menggugah selera. Kan ada nih sekarang dibakar kan pakai kipas angin. Ini si Om saya lihat masih tradisional banget kan. Bedanya apa nih Om? Ada kalau bahasa apa nih, kalau ya, maka saya lihat ini kok bedanya apa gitu. Beda ya Om. Kalau ada iya. Itu kelebihannya ya Om. Boleh kita rasa coba kali datang. Rasa boleh jamin. Iya. Ada selada, ada kol, timun, dan sambalnya. Ada sambal terasi dan sambal kecap. Dan yang utama pasti ikan yang gede ini ya. Waktunya kita makan. Ikan gurami. Ini ya ikan guraminya besar kan. Yakin nih nggak mau makan dan pesan di sini. Ayam bakar Pak De. Makan dulu ya. Suapan yang pertama, sudah gak sabar pengen makan.